استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات أفضلك فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله لا لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا الله 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 يا لطيف 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 الله
رؤوف لطيف بعبادي يرزق من يشاء وهو القوي العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله 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 العظيم وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سكيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami haturkan terima kasih kepada saudara Abdus Salam yang telah memimpin pembacaan zikir dan lil. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan kita dengar bersama menjadi berkah bagi kita semua. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada majelis taklim yang hadir pada malam hari ini, diantaranya majelis taklim Markazul Barokah, juga dari Masjid Fatahillah, dan seluruh majelis taklim yang hadir pada malam hari ini ke majelis Rismani. Mudah-mudahan antum semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu pembacaan kisah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dipimpin oleh munsyid kita yang terhormat Bang Zairuddin Ihsan. Waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa man dakhala fiha jami' ila hadrati Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi wa usulihi wa furutihi wa silsilatihim wa yaghfir lahum wa rahmuhum wa ila darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa nuwarihim wa nafatin fid dunya wad dunya wal akhirah wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat alahyai minhum wal amwat ila hadrati pengajian Rismani malam Selasa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dini wa dunya wal akhirah. Al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد يا
Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad asrafi badrin fil kauni ashara. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad akram da'in yad'u ila al-haq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad al-Mustafa sadiq al-Musaddaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ahla al-wara منتيكا واشداك. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أفضل من بتقى التحقى. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد من بسخاء والوفا تخلى. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجمع من شن ما تفرى. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واسله وسهل ما قد تهوى. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلا. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاء. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. I
طلبي يا نبي نوتنا
habika ya, ya habibun atalil khalqi ya, ya tabibun ya habibana laka syafa'at ya rasulullah ya ya nabi ya nabi ya rasulullah ya nabi ya nabi laka syafa'at wa hadza matlabi ya nabi ya rasulullah ya ya nabi ya nabi laka syafa'at wa hadza matlabi ya nabi salli wa sallim wa barik alayhi wa alihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfiraka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar sallallahu alaihi wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma'anitum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim sallallahu alayhi fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima allahumma salli wa sallim wa barik 'alayhi wa 'ali allahumma salli wa sallim wa barik 'alayhi wa 'ali bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahil qawi sultanu الوادي برهانه الموسود في الوجود كرمه ويسانه صلى الله عليه تعالى مجد وعظم شانه خلق الكلي حكمة وتوى عليها علما وبسط له من فاعد المنة ما جرت به فيها كدار الكسمة فارز لمصرف قلقه وعجل بيده رحمة تل قدرة وزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت شرشر في عليم شهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة جرت بهيكل محمود فأضرت بوجودها أكناف الوجود وترزت برد العالم بطراز تكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في علم قدسه الواسع، تجلى انقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنهشر افراده بتعداد، ولا يمل تقراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من علم الإمكان صورته هذا الإنسان، ليتصرف بوجوده ثقلان، وينتصر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لك لبي سرور حقت سوالا بحبيب عم الأنام نوالا، جل من صرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا، قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى، لا حوضت العيون في ما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا، وهو من فوق علم ما قد رعته رفة في سعوني وكمالا، فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحر في تعاكل مآنه الجنان. يا تشر من حف علم البطون وزحر ما مع الوجود خلق النور، فتبارك الله من إله الكريم باشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. فما فاذت هذه البشارة وتلقى حبك البنصنيم، فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا والنبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم يا تواب توب علينا، يا تواب توب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا، يا تواب توب علينا، يا تواب توب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا، يا تواب توب علينا، يا تواب توب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا، يا تواب ربي من سعالي وكياني، فدعائي وامتحالي شهيد لي بفراري، قد كفاني المربي من سعالي واختياري، فدعائي وامتحالي شهيد لي غري. يا تواب توب علينا، يا تواب توب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر
علينا يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر علينا وارحمنا وانظر علينا اللهم صل على سيدنا محمد دب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم صلت الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله سلام الله على طه رسول الله صلاة وسلام الله على ياسين حبيب الله ليس سالم الأمة من العفة والنكمة ومن حم ومن قمة سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم فهينا كرب وأود فدعي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب وأمطار وجود الإله على أهل الوجود تسد وألسنة الملائكة بالتبصير للعالمين التعيذ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم زهور نورا فاق كل النور وأنفجع الحق حكمه على من عتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه الأمة تأنيس لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فهدرت بتوفيق الله سديد فهدرت بتوفيق
فكل سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الخور العين من قسم الله له من الصرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على مدوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحميد المحمود مدعينا لله بتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتيادا بوجود المصطفى أحمد واني أغني الكون أنس وسرور قد تجدد فتراب يهدى المساني فغذر يمضي غرد واستذيء في جمال فخفي الحسن تفرد البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا ضاء جمع الفخر الوباد بكل حمد زل أن يسر والأد إذا حبى نبي وجود مصطفى الحادي محمد Allah
نور الأير مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أغنى مرحبا بك إن بك نشعل وبجاه يا إلهي مرحبا مرحبا جنوبا لقل ما قصر مرحبا مرحبا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada tim Hadroh Rismani yang dipimpin oleh Bang Zairuddin Ihsan yang telah membacakan kisah Maulid Nabi Muhammad SAW
Mudah-mudahan kita yang ikut membaca dan mendengarkan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan hadirin seluruh rekan remaja Islam Masjid Nurul Iman, pengajian kita disiarkan langsung melalui live streaming YouTube PM Pro Media. Jangan lupa di like, komen dan subscribe serta di-share linknya ke teman-teman kita semua agar yang jauh bisa mendapatkan ilmu dari Masjid Nurul Iman. Baiklah, acara selanjutnya yaitu Mau'izzatul Hasanah atau ceramah agama yang insyaallah akan dibawakan oleh guru kita bersama yang terhormat Al-Mukarram Wal-Mukhtaram Al-Ustadz Gumai Amrillah SAG. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala aidan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillah ittaqillah haitsuma kunta. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah taklim Rismani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tama-tama yang saya hormati wabiusus kepada adik-adik pengurus Majelis Taklim Rismani di bawah pimpinan Bapak atau Bapak Abang Jen Jainuddin ya beserta para anggotanya dan juga yang terhormat segenap para pengurus Masjid Nurul Iman di bawah pimpinan Bapak Ustadz Kano Sanjaya SAG dan juga yang sama-sama kita hormati kepada abang kameramen dan kepada para abang mengustad, para remaja, remaji, putra-putri semuanya yang mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak, begitu besar atas segala nikmat dan kenikmatannya kepada kita. Terutama adalah nikmat iman dan Islam. Maka dengan nikmat itulah kita sama-sama dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Maka dengan demikian kita merasa senang dan merasa mendapat suatu keindahan apa yang kita kerjakan, baik melalui lisan kita, tenaga kita, bahkan ya dengan ilmu kita, yang tentunya mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, keselamatan dunia wal akhirah, dan juga dengan nikmat panjang umur tentunya serta sehat. Sehingga kita pada kesempatan malam ini pula masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa mengais kebaikan-kebaikan, mengais daripada amalan-amalan ibadah yang Allah jadikan bekal tentunya untuk kehidupan di akhirat nanti. Selebihnya tentunya dengan
adanya kegiatan-kegiatan taklim ini, mudah-mudahan kita mendapatkan keselamatan, keberkahan, dan juga kebahagiaan dunia wal akhirah. Selawat serta salam semoga pula dilimpah curahkan kepada beliau, yakni junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada hari kiamat kelalah, yang sama-sama kita sebagai umatnya yang sungguh sangat mendambakan syafaatnya. Mudah-mudahan syafaatnya sama-sama dapat kita miliki tentunya. Amin ya robbal alamin. Kepada para jamaah Rismani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari Senin artinya puasa sunnah hari Senin. Jangan puasa sunnah hari Senin kalau puasa wajibnya jatuh di hari Selasa. Enggak boleh. Itu namanya nyelongcong kata orang pamahan mah. Jadi ngeduluin aja ya walaupun sunnah. Ya. Atau misalnya puasa wajibnya hari Rebo, ya. Kamu puasa sunnah hari Kamis, ya. Enggak boleh. Rebo mau Kamis. Salah ya. Iya. Puasa wajibnya hari Jumat, ya. Puasa wajibnya hari Jumat, kamu puasa sunnahnya hari Kamis. Ya, kagak boleh. Kenapa? Itu disebutnya mendahului puasa yang wajib gitu, ya. Labis Pak, saya udah biasa, ya. Saya udah biasa puasa Senin Kamis. Lah terus, jadi kalau saya enggak puasa hari Senin atau enggak puasa hari Kamis, rasanya bagaimana gitu loh. Jadinya enggak enak, ya enggak betah. Jadi bagi kalian yang biasa, emang bener-bener itu udah biasa, kalau enggak puasa Senin Kamis perasaannya kagak betah, ya. Maka model tipe orang yang begitu boleh puasa karena sudah menjadi kebiasaan. Tidak dikatakan sebagai orang yang mendahului, ya, karena memang dia udah biasa puasa sunnah Senin Kamis begitu, ya. Tapi kalau yang tidak biasa puasa Senin Kamis, hanya ya sekali-sekali gitu biar tinggal rutin, berarti mendingan jangan puasa Senin Kamis. Kalau emangnya puasa wajibnya nanti jatuh hari Jumat atau jatuh hari Selasa, ya ndak boleh. Tuh diinget ya. Ya kalau emang ntar ada yang tanyain, saya sedikit aja ya. Gitu, karena waktunya juga emangnya dikit. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak melakukan puasa Ramadan pada hari yang masih diragukan. Kata Nabi, an abi yaqzona amari bani yasirin qala man soma yaumal ladzi yusakku fihi faqad asa abal qasimi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Yaqdan Amr bin Yasir, ujarnya, barang siapa berpuasa pada hari yang masih diragukan, maka sesungguhnya dia telah mendurhakai kepada Abdul Qasim. Jadi jelas gini, tidak melaksanakan puasa Ramadan pada hari yang masih diragukan. Ini buat ilmu aja kali, kalau sekarang mah udah enggak ada model kayak begitu. Puasa jadi apa enggak? Enggak apa jadi sih? Yang enak apa enggak jadi kali ya? Gitu ya. Jadi kalau sekarang apa? Sekarang mah ya udah banyak apa ya? Ada elektronik ya, media elektronik ya. Ada TV, ada HP, ada jam dan sebagainya. Ya, ini sekedar pengalaman aja, barangkali nanti ada emak kita, bapak kita nanya sama kita, ya, Neng, ini ngomong-ngomong kita puasa jadi gak, Neng? Misalnya gitu ya, yang bapak kagak ngeliat menteri agama, misalnya gitulah. Lah kan menteri agama katanya dihukum, itu gitu lagi ya. Iya, jadi lah
kita jelasin ya. Lah kalau kita emang tahu ya, ada pengumuman dari Menteri Agama kita ya, berarti puasanya iya. Misalnya begini, besok nih, besok ada apa nih? Besok ada apa? Selasa ya? Iya, benar Selasa. Iya, misalnya pengumuman Menteri Agama kita bahwa puasa besok hari Selasa berarti deal hari Selasa. Lah kebetulan kita kagak punya TV, teman kagak punya, HP kagak punya, sampai jam juga mati misalnya ya. Keder hari ini juga hari apa ya. Berarti perasaan sih, pakai perasaan ya. Perasaan sih kayaknya besok hari Selasa dah gitu. Besok dah hari Selasa. Daripada kamu nanti puasa itu ragu hari Selasa apa hari Rebo kan kira-kira ya, misalnya gitu ya. Berarti lebih baik enggak usah puasa karena hari ya masih diragukan. Tuh kalau emang benar-benar enggak dapat informasi pisan ya, berarti enggak usah puasa. Lah tapi saya lagi semalam udah terawih kan, biasanya kan puasa sama terawih duluan terawih ya. Iya, duluan terawih ya. Nah, lihat terawihnya, kalau terawih kan begitu kita nungguin pengumuman. Sedangkan pengumuman Menteri Agama biasanya udah tengah malam ya baru ada. Biasa mah terawih aja. Ya dasaran terawih mah itu adalah sunnah. Ya berarti terawih kita ya yang belum masuk, berarti ya belum masuk dalam bulan Ramadan. Ya untung-untung olahraga aja bisa sholat isya. Gitu ya. Karena apa? Belum masuk bulan puasa ya. Karena sesungguhnya dalam hal ini adalah yang dapat mengesahkan kita beribadah ya, itu adalah keputusan bersama, yaitu adalah yang disebut namanya ijma ya. Keputusan bersama, keputusan orang banyak, berarti itulah yang sah gitu. Makanya kalau jadi Menteri Agama kita kagak boleh ngomong sembarangan karena dia omongnya manjur. Nah, gitu. Kalau kata dia udah sah, ya sah. Tanggung jawab dia. Kalau katanya Pak Menteri Agama, wah ini kagak boleh. Lah kagak boleh. Padahal menurut perasaan kita boleh. Nah kata dia nggak boleh. Berarti ya itu udah berarti murun ya yang benar. Tapi salah dan benarnya itu adalah ya tanggung jawab dia, karena dialah yang mewakili umat sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi jangan puasa kalau masih diragukan puasanya apa besok apa kapan ya. Baik, selanjutnya adalah lima menit. Selanjutnya adalah sebagai pengalaman aja ya, mencium istri saat berpuasa. Tapi sebelumnya saya tanya dulu, nyium istri batal apakah kepuasanya? Aneng, misalnya nanti kamu nih punya suami nih, ya pulang ojek, langsung dipeluk, diciumin. Kira-kira puasanya batal apa enggak? Batal. Kata cewek batal. Kata ini anak laki, Neng, Etong, nanti kamu pulang kerja, ya kerjanya bolos, pulang siang, kangen sama bini, begitu sampai di rumah, diciumin bininya, lagi puasa, batal apa enggak puasanya? Wah, iya batal katanya kalau nafsu mah, gitu. Iya. Sebab nyium itu kan ada nyium sayang, ada nyium nafsu ya. Selagi tidak dibarengi atau tidak ada hawa nafsu untuk mencium istri atau istri mencium suami ya, enggak batal. Oh ya, enggak batal. Tapi kalau misalnya nanti suami kamu pulang nyiumin kamu kelihatannya ngedreg-deg. Tahu ngedreg-deg? Bergetar, seluruh kayak Roma. Ya, Etang ya.
Itu supaya segera diapain? Ya bahasa orang pemahaman mah jorogin gitu ya. Kenapa? Wah, kagak beres nih, Bang. Wah, lo Bang, Bang. Lah Bang ngapa ya, Abang? Nah, gitu ya. Ya. Berarti itu namanya berarti dia diiringi dengan apa namanya? Kalau tadi kata bilang dia kena nafsu. Lah, berarti kalau ada pakai nafsu berarti batal puasanya tuh. Bagaimana misalnya Bang Jen, kalau saya ketemu pacar, pacar saya ciumin, tapi saya nyiumnya bukan nafsu karena sayang. Udah haram bukan batal. Apalagi nyium pacar orang mah bahaya. Ya. Jadi nyium istri, istri nyium suami tidak batal puasa selagi dia ciumannya udah hanya ciuman karena kangen. Tapi kalau cium pacar kangen betul Ustaz. Bukan nafsu, saya enggak deh, sungguh deh. Saya enggak nafsu pisan terus cuman kangen aja sama pacar. Ya bukan batal itu mah batal ongkoh, haram oh, haram ongkoh ya. Iya pacar gitu ya. Sebagai dasar kajiannya adalah kata Nabi ini ya. Yuqabilu wa huwa shaimun wa yubashiru wa huwa shaimun walakinnahu kana amlakakum liirbih nih dasar ya. Jadi Nabi terkadang mencium dan mencumbu ya, mencumbu istrinya ketika berpuasa. Tetapi beliau adalah orang yang paling dapat mengendalikan birahinya. Tuh, Nabi melakukan hal yang seperti itu, tapi Nabi adalah ya Nabi ya, paham dan sangat pintar mengendalikan hawa nafsunya. Lah kalau kita kira-kira bisa enggak mengendalikan hawa nafsu ketika kita bertemu dengan istrinya? Nah, gitu ya. Kira-kira kalau emangnya bisa melakukan seperti Nabi ya tidak membatalkan puasa. Tapi kalau tidak bisa melakukan seperti Nabi yang lakukan maka puasanya batal ya. Itu yang dapat saya sampaikan ya. Jadi ya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada yang mau tanya barangkali ya silakan. Ya kali saya bisa jawab. Kalau kagak yang tertanya sama Bang Jen ya. Ya akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada guru kita bersama Ustadz Gumai Amrillah yang telah memberikan ilmu kepada kita semua. Adapun untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, barangkali dari ikhwan atau akhwat ada yang ingin bertanya kepada Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Bang Ilham. Bang Ilham, Bang Ian. Lah udah kemari mah kudu nanya. Bang Adit. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz, saya mau nanya nih. Mengenai yang akan datang bulan suci Ramadan, bulan puasa gitu ya Pak Ustadz. Sekarang kan lagi zamannya HP gitu ya, banyak main HP gitu. Dunia Instagram, Facebook tuh banyak tuh ya. Kalau kita lagi siang-siang nih Pak Ustadz, lagi main HP gitu, lagi nonton, lagi main Instagram, tiba-tiba ada video-video yang bagus, ya gitulah, vulgar gitu ya Pak Ustadz. Terus kita gimana itu menyikapinya ya? Kalau kita skip ada lagi gitu gimana ya? Membatalkan puasa enggak gitu ya Pak? Mungkin gitu ya. Di scroll terus gitu ya. Mungkin itu mengurangi ibadah puasa kita atau gimana ya Pak ya? Kalau tanpa unsur sengaja gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Bang Adit. Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya lagi seputar puasa menyambut bulan suci Ramadan? Iwan, Ahmad. Ini Bang Ian
Dan dari akhwat ada yang mau nanya enggak? Ada yang mau nanya? Ya enggak apa-apa Bang Yam, enggak apa-apa Bang Yam. Nah, ini Bang Yam. Kagel. Udah Bang Yam dah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa mumpung masih ada Ustaz. Iya, enggak apa-apa. Ya, silakan, Bang Ian. Dilah mau nanya enggak? Lia mau nanya tanya. Lia. Bang Ian enggak? Dilah mau nanya ya? Nadia? Oh enggak ada Nadia. Oh enggak ada. Mata saya minus. Ada yang mau nanya lagi? Baik Ustaz, ada pertanyaan dari Bang Adit mengenai bagaimana jika di Instagram atau media sosial muncul gambar yang membangkitkan hawa nafsu, apakah itu membatalkan puasa atau tidak, atau mengurangi pahalanya? Mungkin ada kasus yang serupa, lagi puasa, tidur, kemudian mimpi basah dan kemudian terbangun, apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Kami persilakan kepada Ustadz Kumai Amrillah untuk menjawab. Oke, langsung aja ya. Bagi wanita itu, untuk laki-laki dari ujung rambut sampai ujung kaki itu adalah aurat, ya. Jadi buat laki-laki kalau melihat wanita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bawaannya udah resep aja, ya setahu saya. Lah kalau misalnya laki-laki itu nggak ada aurat buat perempuan, ada nggak perempuan ngeliat laki-laki nafsu? Agak ada ceritanya. Kalau perempuan itu umumnya ngeliat laki-laki ganteng dia resep. Tapi kalau perlu laki-laki mah, kalau ngeliat perempuan bugul, bogel namanya ya, lah itu, udah resep aja tuh ya. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana kalau kita lagi puasa, secara tidak sengaja ya, ya ibarat buku mah kita kebet-kebet-kebet lewat. Kalau di kebet lewat, tidak membatalkan puasa. Karena apa? Kita nggak sengaja mencari. Kita mencari hanya yang benar kita tuju ya. Tapi ngebetnya cepetan ya. Ya kebet, jangan dikebet. Nah ini berarti sambil melatihkan ya. Batal puasa mah enggak, sekedar gini, pelan maksudnya. Cuman mengurangi pahala puasa. Bahkan mungkin ya puasanya mah sah, tapi pahalanya enggak dapet tuh. Kenapa? Habis ya. Dengan sebab kita melihat itu tadi yang ada di HP yang Romana rada-rada montok gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau sekedar kita kebet gini berarti tidak sengaja tidak membatalkan puasa ya. Kalau kita sengaja kebet pelan-pelan ya berarti mengurangi pahala puasa. Lah kalau kita perleng banget. Lah itu mah bisa menjurus kebatal puasa. Jadi ada tiga ya gitu. Sama tadi. Bagaimana ini umumnya adalah buat laki-laki beda dengan perempuan. Kalau perempuan adalah datang haid ketika puasa dia haid siang hari maka puasanya batal. Kalau laki-laki adalah tanda akil baliknya adalah keluar mani ketika dia tidur di siang hari ya keluar mani karena sebab mimpi ya tidak membatalkan puasa. Enggak mimpi pak, tapi enggak tahu itu keluar aja dia sendirinya gitu. Mau mimpi kek, mau keluar sendiri kek gitu ya. Berarti tidak membatalkan puasa ya. Yang sebab keluar mani membatalkan puasa itu ialah apabila berhadap-hadapan antara kelamin laki dengan kelamin perempuan bersentuhan ya. Ya enggak keluar pun ya batal. Apalagi keluar, tapi keluar tanpa pertemuan
ya sebab karena mimpi tidak membatalkan puasa. Puasanya lanjut ya. Atau misalnya kamu yang sudah bersuami istri ya, semalaman kamu ya bercanda ya. Ya bercanda ya sampai-sampai ya hubungan suami istri ya gampang ya. Sampai-sampai begitu bangun udah waktu puasa, artinya berarti udah masuk puasa gitu ya. Nah, sedangkan kamu dalam keadaan punya junub. Nah, laki dan perempuan bagaimana? Di apa kita puasa apa enggak gitu ya. Lah kata istrinya misalnya, "Bang, kita puasa jangan ini." Lah puasa batokan loh. Apaan kita lagi malam kata penluket bener. Lah terus, lah iyalah kan ini udah puasa, udah masuk puasa berarti. Lah berarti kita kagak puasa. Lah kagak emang apa? Lah kan kita punya hadas besar. Nah, tidak demikian ya. Puasa tetap lanjut. Ya, walaupun kita ya belum bebersih ya, karena emang udah waktunya udah masuk puasa, berarti puasa kita lanjut tetap sah. Ya, yang tidak sah puasa itu bagi orang yang datang haid ya, atau nifas. Kalau habis hubungan mah kita punya adat besar, bangun udah waktu puasa, puasanya tetap lanjut, artinya sah puasa kita. Mandi ya mandi gitu ya. Oke. Terima kasih kami aturkan kepada Ustadz Guma yang telah menjawab pertanyaan dari Bang Adit. Sekali lagi, rekan-rekan remaja Islam Masjid Nurul Iman, ada yang ingin bertanya? Amin. Kepada saudari Amel, dipersilakan. Ya, silakan setelah Amel ya. Saya izin bertanya. Lagi itu saya puasa, habis itu saya sorenya haid kan. Nah itu puasa saya masih ada dapat pahala atau enggak? Terus saya bukanya buka duluan atau harus nungguin maghrib dulu? Ngerti enggak? Jadi saudari Amel berpuasa, udah belum maghrib, 5 menit sebelum maghrib datang bulan. Apakah dapat pahala atau enggak Ustaz? Seperti itu ya Amel ya? Bukannya apa langsung buka puasa di ketika haid itu datang atau nunggu maghrib dulu gitu ya? Ya gitu nanti. Jadi ada dua pertanyaan, yang pertama dari saudari Amel, ketika perempuan berpuasa kemudian jam 5 sore datang haid, apakah perempuan tersebut mendapatkan nilai ibadah puasa atau tidak, dan apakah boleh berbuka puasa di waktu itu juga atau nunggu maghrib. Yang kedua pertanyaan dari saudari Lia, bagaimana hukum keramas di dalam bulan suci Ramadan ketika berpuasa? Terima kasih Ustaz. Ya, ada pertanyaan dari seorang wanita, tapi juga buat kita, karena kita juga bakalan punya seorang wanita. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya saya lagi puasa, tiba-tiba tinggal 5 menit lagi, tahu-tahu cerot aja. Wow. Kira-kira emang enggak cerotnya ya, enggak ya. Ya, datang haid ya. Itu apa saya buka apa saya apa enggak usah? Nanti orang tinggal 5 menit lagi. Atau mungkin saya tetap dapat puasa atau saya batal puasa, berarti hitungannya gitu ya. Jadi tidak boleh berpuasa, haram berpuasa ya ketika datang haid ya gitu. Lah terus saya puasanya gimana itu? Hitungan satu hari juga, hitungan satu hari enggak? Jadi hitungannya tidak ada hitungan satu hari karena kurang ya. Jadi tetap kamu nanti harus
badal, badal apa maksudnya? Kodok ya, jadi kodok puasa. Jadi tidak ada hitungan puasa. Nah, ya pahala tetap dapat, tapi bukan termasuk puasa yang sesungguhnya gitu. Lain halnya dengan gini, nggak ada jam, nggak ada TV kayak zaman dulu gelap gulita, ya pakai ilmu perasaan. Perasaan saya sih kayaknya kalau udah lapar begini udah waktu buka puasa deh, gitu ya. Ya karena memang nggak ada zaman dulu misalnya gitu ya. Atau buat ilmu aja, pakai ilmu perasaan kayaknya kalau udah lapar gini kayaknya udah waktu buka puasa deh, kan gitu ya. Tahu-tahu kamu buka puasa. Begitu udah buka puasa, tiba-tiba muncul matahari. Nah, belum maghrib, ya. Nah, kalau model kayak gitu, belum waktunya buka puasa, kamu buka puasa, tapi karena memang enggak tahu, cuma ya enggak ada sama sekali, berarti puasanya tetap satu hari. Padahal begitu kamu buka, matahari keluar gitu ya. Nah, kalau yang kayak tadi berarti kamu batal puasanya. Ya, pahala dapat tapi belum hitungan kamu puasa, tetap nanti harus qada. Terus yang kedua adalah apa tadi? Keramas di bulan. Iya, keramas ya. Bagaimana Pak kalau misalnya saya lagi puasa siang hari saya keramas ya. Nah, jadi Nabi pun memerintahkan dan melakukan ketika kita puasa, kan kalau puasa itu kan badan panas ya. Ya, enggak apa-apa. Kamu mandi ya, mau nyilam di kolam, di empangmu kalau punya kali ya, mungkin kali membasahi seluruh badan ya, enggak apa-apa supaya badan kita ini terasa adem dan dapat menghilangkan rasa haus. Enggak apa-apa mau keramas mau enggak mau, ya yang pasti adalah kita ngebasahin dari ujung rambut ya, semuanya basah ya. Mandi di seluruh tubuh, enggak batalin puasa. Bagus, enggak apa-apa, silakan. Karena badan kita ketika itu memang benar dalam keadaan panas ya. Jadi jangan sambil nyilem nelen air ya. Nah, zaman dulu kan banyak empang kali ya, sambil nyilem minum air. Enggak apa-apa, keramas ya. Mandi seluruh badan, basahin pala, tidak membatalkan puasa, malah bagus. Alhamdulillah kita telah mendengarkan bersama jawaban dari guru kita Ustadz Kumaya Merillah. Selanjutnya apakah masih ada yang bertanya? Ya, kalau jika ada yang masih ingin bertanya, penasaran, masih dibuka sesi tanya jawabnya. Masih ada atau tidak? Enggak ada ya? Oh iya, cukup. Baiklah, kita cukupkan sesi pemberian materi dari Ustadz Gumai. Selanjutnya yaitu ada pengumuman laporan mingguan seperti biasa. Di bulan Maret ya, kemarin kita sampai bulan Februari. Yang pertama, pemasukan dari donatur masjid sebanyak Rp600.000. Kemudian tanggal 7 konsumsi untuk Krismani itu Rp100.000, transport, kemudian juga beli air Rp20.000. Kemudian untuk tim broadcasting sebesar Rp50.000, kemudian ada penambahan tim konsumsi minus Rp100.000, dan ada pemasukan dari donatur kita Rp50.000, sehingga total kas Rismani per 7 Maret 2022 sebanyak Rp519.000. Kita ucapkan Alhamdulillahirrabbil Alamin. Dan tak lupa sama-sama mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada seluruh donatur dari alumni ataupun yang masih aktif di Rismani, donatur bulanan diantaranya Bang Ian, Kak Maya, Kak Lani, Kak Gea, tim Patwal, Bang Iqbal, Kak Ayu, Bang Ajen, Bang Ilham,
Bang Yogi, Kariri, Bang Ari, Warung Berkah, Bang Awai, Mbak Novi, Kak Tania, Teh Serli, hamba Allah, Kak Aulia, Kak Nadia, hamba Allah dan Bang Ihsan. Kita doakan bersama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupannya serta yang diniatkan dan yang dijadikan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita yang sama-sama berjuang baik waktu, tenaga, pikiran dan segala macamnya mudah-mudahan menjadi catatan amal ibadah baik yang akan memberatkan kita di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadzihi niyyah wa ala kulli niyatin shaliha ila hadratin nabiyil mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiramil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami haturkan terima kasih kepada Ustadz Gumai Amrila dan mari sama-sama kita sempurnakan acara kita dengan penutup doa yang insya Allah akan disampaikan oleh saudara Ahmad Kurniawan. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafin, miyukafi, mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi.